Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini adalah tutorial membuat blog. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti langkah demi langkahnya. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk membuat blog, caranya bagaimana? Kita ketikkan di sini alamatnya ya, blogger. Oke, ya, www.blogger.com. Langkahnya, buka www.blogger.com, lalu kemudian create your blog. Ya, lalu pilih akunnya. Lalu kemudian ketikkan kata sandinya. Lalu kita ketikkan passwordnya, kemudian berikutnya. Oke. Lalu kemudian saya setuju gitu ya. Nah, ini kita buat judulnya. Nah, ini kita judulnya misalkan blog untuk semuanya. Misalkan seperti apalah judulnya, terserah. Alamatnya, nah ini dia alamatnya, harus tidak boleh sama dengan yang lain. Dalam artian gini, nanti kalau ada yang sama maka akan dapat custom sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini Mahila 1. Misalkan blogspot.com, alamat blog ini tersedia. Kalau Mahila aja tidak tersedia ya, misalkan seperti itu. Oke, berikutnya. Terus nama tampilannya apa? Blog. Ya, gitu aja lah. Selesai. Oke, proses. Oke, nah ini dia. Sudah jadi blognya. Nah, lalu kemudian ini kalau sudah jadi, kita mau posting atau apa nanti dulu ya. Bentar, kita lihat blog Anda. Nah, ini dia blog untuk semuanya. Itu ya tadi ya. Terus kita kembali ke sini aja. Oke. Kita mau lihat blog nanti klik di sini. Kemudian mau buat blog baru juga bisa dengan satu email. Tapi kita buat satu dulu ya. Lalu kemudian ini kita posting misalkan. Kita mau posting, kita mau nambah. Nah, untuk posting kita ini ya, klik buat entry baru. Oke, lalu kita masukkan di sini. Judulnya apa? Silakan. Aku coba, misalkan mencoba buat blog. Misalkan ini bukan mencoba ya, misalkan ini cara membuat blog. Nah, kita buka alamat blogger.com misalkan seperti itu, lalu sign in. Nah, misalkan kayak gitu ya. Akan coba. Lalu kemudian di sini kalau mau ngatur hurufnya di sini bisa ya, ini tabelnya ya, itu diatur sendiri aja. Sisipan video juga bisa. Nah, ini dia, mau apapun bisa di sini. Oke, labelnya misalkan teknologi TI gitu aja, nggak apa-apa. Nah, dipublikasikan kapan? Oh, misalkan otomatis saja, tidak usah disetel gitu ya. Lalu kemudian kalau dilihat seperti apa, nah kita perhatiin jo. Nah, nanti seperti ini, bagaimana gitu ya. Terus kemudian kayak langsung aja publikasikan. Oke. Nah, ini dia sudah terpublikasi ya, ini ya tadi kita buat. Nah, lalu kemudian kita bisa setting di sini ya, tata letak dan lain sebagainya, tema misalkan tema dulu ya. Oke, kita mau lihat temanya seperti apa. Ini kita bisa pilih salah satu. Nah, akan saya pilih ini aja, hijau. Saya pilih terapkan. Sudah berhasil. Kemudian kita lihat blognya seperti apa.
Nah, ini dia udah jadi ya. Nah, ini alamatnya mahila1.blogspot.com. Ini gratis ya. Nah, lalu kemudian kalau tata letak bagaimana? Ini dia tata letaknya. Nah, kamu edit bisa, tidak juga nggak masalah. Kalau udah milih tema, biasanya sini nggak usah diedit, nggak masalah gitu ya. Nah, ini yang paling penting ini, kalau udah bisa banyak pengunjungnya, nanti bisa kita setting ya di sini ya untuk masalah local action. Tapi berhubung ini baru saja dibuat ya, belum bisa gitu ya. Oke, sangat simpel sekali cara membuat blog ya. Ternyata ya tidak serumit yang dibayangkan. Nah, kita hanya perlu mengisi satu persatu. Akan satu hari satu postingan.